さんこんにちは、リカです。Hai, kalian apa kabar? Kabar aku alhamdulillah sehat. Hari ini cuacanya sangat cerah, tetapi anginnya kencang dan buat sedikit dingin-dingin gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Dan hari ini aku ingin ajak kalian untuk belanja ke salah satu supermarket murah di Jepang. Dan supermarket itu seperti grosir-grosir, jadi harganya itu lebih murah dibandingkan supermarket-supermarket yang lainnya. Mau tahu bagaimana? Jadi jangan lupa ikutin, dan sebelum itu jangan lupa di-subscribe di channel Rika Piti. Ingat-ingat di-subscribe, ya kan? Yuk! Ampun guys, hari ini anginnya kencang sekali. Kalau jalan muka kita bisa coklat loh. Anginnya yang bikin seperti ini. Tuh guys, jangan keluar dari mobil. Ntar baju lu bisa market. Kita mau makan dulu, makan siang. Di mana? Di sini. Kelihatan enggak? Cafe restoran. Gasto. Ini ada family restoran yang cepat, praktis, dan murah. Ini menu-menunya, dan itu murah guys dibandingin restoran-restoran yang lain. Ada dessertnya, wow. Udah selesai matcha crepe aku. Ini pokoknya lelah sekali deh, enak sekali. Pokoknya nggak tau deh bilangnya. Jadi kalau kalian di sini bakal aku kasih kalian rasa biar tahu nikmatnya cile. Ya udah, sekarang aku mau santap dulu ya. Ini Baskin Robbins. Ini baru guys. Kita makan yuk. Di dalam macanya ada biskuit, ada kayak bolu-bolunya gitu, pokoknya yummy, oisi, astagfirullah.
Ini ice-nya matcha, bolunya matcha, krimnya mantep, krimnya juga matcha. Pokoknya serba matcha. Akhirnya setelah sekian lama aku sudah nyampe di supermarket yang mau kita datangi tadi. Dan ini dia sayur-sayur mayur. Tuh. Di sini juga ada banyak macam ikan, jadi seperti pasar ikan gitu, ikan fresh-fresh gitu deh. Ya udah ikutin aku ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di Dikapi TV.
Udah sampai di rumah dan jalan-jalan hari ini bikin capek tapi mantap. Semoga video hari ini bisa menghibur kalian, dan bagi yang belum subscribe di Dikapi TV, jangan lupa subscribe karena itu sangat membantu saya, ya kan? Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Matane Dikapi Desta.